Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fakih PHK, marketing di Obat Herbal Denatur Indonesia. Seperti biasa, saya akan membicarakan maupun memberikan solusi untuk penderita penyakit kutil kelamin pada misfi wanita ya. Biasanya kutil kelamin yang diderita oleh wanita itu terletak pada area sekitar misfi ya. Kemudian kulit antara lubang misfi dan juga anus, kemudian pada bagian misfi juga bisa pada bagian dalamnya, pada vulva maupun leher rahim, dan juga bisa menginfeksi pada bagian tubuh. Nah, gimana cara mengatasi penyakit kutil kelamin yang terdapat pada misfi wanita dengan obat herbal denatur? Dan apa saja yang digunakan oleh klinik herbal denatur untuk mengatasi penyakit kutil kelamin yang terletak pada bagian vagina maupun misfi? Apa saja coba? Nah, di sini kami menggunakan dua sisi pengobatan. Yang pertama, pengobatan dari menggunakan obat dalam, dan kedua, pengobatan dari luar. Pengobatan dalam yang kami gunakan adalah kapsul ganjigosia, kemudian pipeca dan bersih darah. Ini bentuk obatnya seperti ini. Dan sedangkan untuk pengobatan luarnya, di sini kami menggunakan salep perontok dan juga salep antiseptik salep G Denatur Indonesia. Nah, itulah dua sisi pengobatan yang kami gunakan untuk membantu menyembuhkan penyakit kutil kelamin yang berada atau yang terletak pada sekitar misfi wanita. Nah, sedangkan untuk aturan pakai maupun dosis yang dianjurkan dan pantangan yang harus dihindari ketika melakukan pengobatan dengan obat denatur ini, Anda bisa simak di video penjelasan yang sudah saya upload tentang cara penggunaan obat herbal denatur. Sekiranya jika menurut Anda video saya ini bermanfaat, tolong jangan lupa klik like dan juga subscribe maupun share. Jika Anda membutuhkan pengobatan kami, jangan lupa konsultasikan melalui call center kami di sini ya, atau kunjungi website resmi kami di www.informasiobatherbal.com. Nah, itu website, salah satu website resmi dari Denatur Indonesia. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang obat herbal kutil kelamin untuk mengatasi penyakit kutil kelamin di area misfi wanita. Terima kasih telah menonton video saya, dan salam sehat dari Denatur Indonesia. Berjumpa lagi di video saya.